Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat tani. Alhamdulillah hari ini Arbin kembali berbagi ke teman-teman semua. Kali ini Arbin akan membuat triko cair, sahabat ya. Nah, sahabat tani, untuk bahan-bahannya kita hanya menggunakan ini trikoderma yang sudah kita perbanyak ya waktu itu. Ini bahannya nasi, kemudian kita tambah dengan triko dari perakaran bambu, sahabat ya. Dan sekarang sudah banyak, sahabat ya, sudah berkembang. Kita akan buat triko cair di jerigen ini 5 liter, sahabat ya. Nah, sahabat tani, untuk bahan yang lainnya kita menggunakan ini kentos kelapa, sahabat ya. Dan gulanya kita menggunakan ampas kopi saja, sahabat ya. Oke, sahabat tani, nggak usah berlama-lama, kita langsung saja ke prakteknya, sahabat ya. Kita siapkan ini kentos kelapa dan trikoderma, kemudian ampas kopi, dan ini corong untuk memasukkan kentos kelapa dan air kelapa juga ampas kopi ke jerigen ini, sahabat ya. Oke, sahabat tani, kita langsung saja praktek, sahabat ya, supaya lebih cepat, sahabat ya. Ini kita masukkan kentos kelapa ke dalam jerigen ini, sahabat ya. Oke, sahabat tani, setelah masuk ininya. Oke, sahabat tani, setelah kentos kelapanya masuk, kita masukkan ampas kopinya, sahabat ya. Ya, kita bilas dengan air kelapa, sahabat ya.
Ya, sahabat tani, supaya aman trikonya kita masukkan langsung dari plastiknya saja ke sini, sahabat ya. Tidak usah dipegang. Ya, kita masukkan triko dermanya, sahabat ya. Plus nasinya, sahabat ya. Ya, sekarang kita isi dengan air kelapa, sahabat. Ya, sahabat tani, kita isi sampai segini, sahabat ya. Oke sahabat tani, seperti ini cara mudah membuat triko cair, sahabat ya. Ini fermentasi selama 15 hari, sahabat ya, karena ini menggunakan air kelapa mentah yang belum direbus, dan juga kita menggunakan kentos kelapa. Jangan lupa tutupnya dikendorkan saja, sahabat ya, karena ini triko derma, sahabat ya, masih membutuhkan udara. Oke sahabat tani, kita fermentasi selama 15 hari, kalau bisa sih 21 hari, sahabat ya, supaya lebih bagus lagi. Tapi kalau teman-teman membuat triko cairnya dari air kelapa yang direbus terlebih dahulu, 10 hari juga bisa diaplikasikan, sahabat ya. Karena ini kelapa mentah, kita fermentasi selama 15 hari atau 21 hari, sahabat ya. Oke, sahabat tani, seperti ini cara mudah membuat triko cair, sahabat ya. Modal ampas kopi, air kelapa dan kentos kelapa, dan juga biang trikoderma saja, sudah mendapatkan triko cair 5 liter sahabat ya. Ini murah banget sahabat ya. Nah sahabat tani, sekarang dosisnya, kalau aplikasi spray gunakan 100 ml aja per 15 liter air sahabat ya. Kalau untuk kocor gunakan 1 gelas ini per 10 liter air sahabat ya. Kalau musim kemarau ini gunakan per pohonnya itu, per kocoran per pohonnya 2 gelas ya. Jadi dari sini triko cair 1 gelas masuk ke sini, terus setelah diisi air 10 liter, kemudian kita ambil lagi dari sini nantinya, kasih per pohonnya itu 2 gelas sahabat ya, karena ini musim kemarau. Oke sahabat tani, terima kasih sudah menyaksikan video ini, semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hijau